Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di channel Golok Sultan, pusatnya golok-golok berkualitas di Kabupaten Tasikmalaya. Berjumpa kembali dengan saya Dadang Firdaus di channel yang selalu membahas putaran golok-golok yang berkualitas, istimewa, kuat juga tentunya. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas sebuah golok yang dimana golok ini merupakan salah satu golok yang dibuat dengan hanya keisengan semata, namun dengan hasil yang sangat-sangat hampir memuaskan dengan material bilah menggunakan bohler K110 model Persia, dibalut dengan handle dan sarung menggunakan tanduk bule. Dan yang sangat istimewanya juga, ini merupakan tanduk yang benar-benar mulus, bisa disebut bule ya, benar-benar bule, karena hampir keseluruhan bagian pada sarungnya tidak memiliki serat warna-warna hitam atau merah ya. Dengan ukuran yang tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang, supaya untuk harganya juga tidak akan terlalu mahal, tidak diperuntukkan untuk sultan saja. Dan untuk goloknya sendiri ini bisa dilihat ya, tanduk benar-benar hampir mulus, hampir-hampir sepenuhnya bule, apalagi nih bagian belakangnya ya, dengan finishing yang sangat rapi, tentunya sangat-sangat halus. Tali sarungnya juga terpasang dengan kuat dan rapi, sama tali sarung juga bule ya, tanduk bule, dikombinasikan seperti biasa dengan duralium padat, dan handle diukir dengan ukiran naga ya, bila model Persia, tidak terlalu panjang. Berbeda dengan video yang biasa saya buat, biasanya untuk kelas-kelas Persia pun boleh, biasanya saya bikin dengan panjang kisaran 40 cm ya. Namun yang ini agak pendek, supaya bisa kejangkau untuk harganya ya, lebih murah. Ini bisa dilihat dulu ya, untuk sarung benar-benar mulus, benar-benar full sepenuhnya bule. Dan ini bisa dibilang sangat langka ya, dan kebetulan saya garap untuk golok ini 3 ya, dengan 2 yang ini. Namun ini masih perlu proses finishing, yang mana harus finishing dulu. Ini masih perlu proses finishing. Finishing sarung, terus handle sama bilahnya juga belum finishing ini. Ini ya, bilahnya juga masih. Namun untuk yang ini agak kurang spesial ya, karena ada serat-serat hitamnya. Yang ini pun sama, tapi tidak terlalu banyak ya. Belakang hampir mulus, tapi ini kalau udah di finishing kita pastikan akan kelihatan sangat-sangat indah, seperti golok yang ini juga. Yang ini betapa mewahnya, betapa mulusnya ya. Seperti pada video yang lainnya juga, di sini saya akan bahas untuk spesifikasi keseluruhannya ya, spesifikasi lengkapnya, dari mulai panjang keseluruhan, panjang bilah, panjang handle, tebal bilahnya juga, lebar bilah, dan untuk materialnya sudah tadi saya sebutkan ya, material bilah menggunakan bilah bohler K110. Dibalut dengan sarung dan handle menggunakan tanduk bule, dikombinasikan dengan duralium padat, sehingga golok ini kelihatan sangat istimewa, sangat langka ya. Tidak berlama-lama, saya akan bahas untuk panjang keseluruhannya dulu. Untuk panjang keseluruhan yang ini cuma 42 cm, 42,5 ya, supaya kelihatan
kita balik penggerisnya. Empat tiga ya, sampai ke ujung sini, ke ujung tanduknya 43 cm. Dengan panjang sarung paling kisaran 20 berapa ya? Dengan panjang sarung nih ya, cuma 27 cm. Yang sangat mulus, sangat langka. Ini cocok buat untuk kolektor-kolektor ya, yang suka hobi koleksi golok. Dengan panjang bilah 25 cm pas. Ya, ini bisa dilihat sampai ke ujungnya, ke runcingnya. 25 cm maaf. Dengan panjang handle standar untuk handle cuma 15,5 mm. Dengan ketebalan yang tidak terlalu tebal, karena untuk sekelas bowler K110 mentahannya cuma tebal kisaran 5 mili. Jadi untuk tebalnya ini tidak akan terlalu tebal, cuma 4 mili untuk tebal. Dan bagian terlebar di bagian bawah 3 cm runcing ke depan. Model Persia. Ini kayaknya cocok kalau untuk pajangan atau sembeli sayat-sayat daging, ini cocok ya. Karena untuk piuk golok dengan material bowler K110 untuk ketajaman dan kekuatannya jangan diragukan ya, jika pengolahannya benar. Karena untuk sekelas baja-baja modern, jika salah-salah dalam melakukan penggarapan, biasanya bukan malah jadi bilah ya, tapi malah hancur. Malah hancur, nanti malah patah atau retak. Jadi untuk menggarap sebuah baja-baja modern, apalagi di tempa ya, itu perlu keahlian khusus supaya hasilnya benar-benar maksimal. Dan untuk yang terakhir, seperti biasa, seperti di video yang lainnya juga, kita akan tes ketajamannya ya. Untuk tes ketajaman kita standarkan ke kertas. Namun untuk golok sekelas bowler ini kayak udah mampu ya, kalau untuk ke kelas plastik. Namun tetap kita standarkan ke kertas, karena itu menjadi standarisasi dari produk-produk di golok sultan. Dan untuk mengetes ketajaman, seperti biasa kita akan jajal semua bagian mata bilah ya, dari bawah sampai ke ujung, supaya dipastikan mata bilah benar-benar mulus, benar-benar halus ya, tidak ada retak ataupun ompong. Bisa dilihat untuk ketajamannya sangat-sangat licin, sangat-sangat nyaman, sangat-sangat tajam ini. Walaupun diperlakukan sama seperti golok yang lainnya, tapi untuk ketajaman ini bisa dibilang tingkatan lebih tinggi ya, dari material-material yang lainnya. Ini sangat-sangat enak, nyaman tentunya ya. Tidak ada yang nyangkut ataupun tumpul, dan licin juga tentunya. Kita coba satu kali lagi ya. Ini untuk ketajamannya bisa dilihat dari bekas sayatannya, sangat-sangat mulus ya. Diartikan ini tidak ada mata bilah yang ompong ataupun retak. Jadi dipastikan semua mata bilah mulus, gak ada yang tumpul. Ini ya, sayatannya benar-benar mulus, benar-benar rata, tidak ada yang bergelombang ya. Ini untuk ketajamannya. Mungkin untuk pembahasan video kali ini ya, cukup sekian. Dan jika kalian pengen golok ini, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan via WA. Via WA yang ada di bawah ya. Karena untuk harga saya tidak akan cantumkan langsung di YouTube. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bagikan juga ke teman-teman kalian yang sama hobi golok, suka hobi golok, kolektor-kolektor golok ya. Mungkin cukup sekian. Saya Dadang Firdaus,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bilah tajam.